masih ngosor. Nah, wilayah Jogja bisa semakin. Kalau pasarannya kan. Tadi malam kita tidur nggak mau suntik nih. Gali ya nak. Oh, masih tidur mantap. Sehat ya. Ibu udah suntik? Oh ya. Gimana rasanya? Nanti kalau udah aman boleh pulang. Tengok sertifikatnya, keluar ya. Kali, nanti yang berikut kalau kedua begini. Bu izin bu. Oke, suntiknya. Memang banyak berita di luar sana, tapi saya bersyukur masyarakat Kabupaten Landak sudah pintar-pintar karena sudah bisa menyaring informasi sehingga bersedia untuk divaksin. Jadi Bapak Ibu, kita ini sedang berusaha bagaimana caranya supaya kita semua sehat selamat dalam menghadapi penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi vaksin nanti akan melindungi Ibu dan Bapak. Melindunginya bagaimana? Apakah otomatis seperti kita menghidupkan lampu? Tidak. Jadi setelah vaksin itulah yang paling rawan. Kenapa? Vaksin kan harus dua kali. Ya, kekebalan optimal baru akan muncul 3 bulan setelah vaksin kedua. Tuh, paling cepat 2 minggu. Jangan sampai Bapak Ibu merasa, ah dah bahasa untek aku 2 kali vaksin. Ya. Dan gak usah pakai masker kayak orang di Singapura. Jangan, karena justru itulah pada saat yang paling rawan. Walaupun sudah vaksin, maskernya tetap dipakai, protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya, justru itu kita harus hati-hati. Karena merasa, oh aman. Tahu-tahu ternyata badannya belum siap. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Saya misalnya vaksin berapa hari bisa kebal. Muncul, Pak Camat berapa hari, Ibu Bapak berapa hari, nggak ada yang tahu, karena tiap badan beda, ya. Nah, tetapi Ibu Bapak, kenapa kami harus vaksin kalau ternyata masih bisa positif? Percuma dong vaksin. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dibilang percuma, enggak lah, pasti ada efeknya, ya. Buktinya, dengan divaksin, orang biasanya gejala lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Kalau misalnya dia pun positif, beda dengan yang tidak divaksin. Kalau tidak divaksin, ya biasanya gejala lebih berat, sampai harus masuk rumah sakit dan sebagainya. Pengalaman kita, perawat-perawat kita yang sudah vaksin kemudian tertular kembali itu tanpa gejala. Nah, inilah harapan kita. Ya, memang kalau misalnya negatif sama sekali tidak tertular, rasanya juga susah karena sekeliling kita sekarang banyak sekali yang positif. Ya. Tapi paling tidak kalau misalnya pun positif, gejalanya lebih ringan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, tanyakan kepada dokter dan perawat di puskesmas. Jangan tanya di Facebook. Ya, penyakit zaman sekarang orang kalau ada apa-apa tanyanya di Facebook. Tanya di TikTok. Tanya di grup WhatsApp. Jangan, tanya sama dokter, tanya sama perawat. Iya Pak Kapus ya. Nah, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan yang benar.